Masih pada ingat kan sama Renata, cewek strong yang diperanin sama cinta Laura yang terpaksa jadi fighter dan polisi untuk balas dendam atas kematian adik dan ayahnya di tangan komplotan sindikat kriminal Distrik 8. Nah, di episode ini kondisi semakin memanas. Ternyata jenderal polisi Igoy terlibat dalam kematian Tommy. Tapi dirinya berhasil kabur dari tangkapan tim Renata. Sementara itu di Distrik 8, James dikurung karena melakukan protes keras sama pemimpin terkait narkoba dosis 18 yang tersebar luas. Seakan belum puas ngalahin Renata, Ayuma nantangi Renata untuk bertarung lagi. Tapi ternyata itu cuma jebakan. Renata dikeroyok sama beberapa fighter komplotan Ayuma. Untungnya ia berhasil dan lolos berhadapan langsung sama Ayuma. Di saat Ayuma hampir kalah, Billy mengeluarkan gas berisi narkoba dosis 18 untuk menjebak mereka. Renata menarik Ayuma keluar dan mereka diselamatkan sama James yang berhasil kabur. Wah, episode ini beneran bikin deg-deg-deg ya. Kira-kira Renata dan James akan berantem lagi sama Ayuma? Atau malah kerjasama ya untuk balas dendam ke Distrik 8? Streaming cerita selengkapnya di Vision Plus Originals Dendam sekarang juga.